nakin itu di Korea. Korea aja. Luar biasa lah. Enak yo hasilan itu yo. Karena sakit kondisi kan pilih batuk kan jadi terganggu kan. Iya. Anak kan pilih kamu nih kan. Kamu? Baik. Bisa pilihnya cepat. Iya, kamu nih kan. Batuk. Anak abang berapa orang? Anak saya tiga. Tiga ya? Hari itu yang tua. Hari itu tua. Itu cengek itu yang tua. Yang musuh. Berapa keluarga orang? Belum? Belum. Oh, belum ada keluarga. Cewek itu belum juga? Belum juga lagi kuliah. Sehat yuk. Alhamdulillah sehat. Nur Kohar dari malam tadi. Saya ibu tu Melayu dia. Ini saya semua. Sehat yuk. Yo saya. Siapa bapak bocil dia guru dulu? Kau dah tinggal guru pak sekolah mungkin keliling itu. Kadang tu di teluk tu ngaku. Ya. Guru abang tersebut. Abang tu teluknya apa? Selat. Saya orang biasa lah kan, selat tindak. Ayo. Kalau orang rumah, kalau sudah tahu banyak istri, banyak. Mengumumkan ke kami. Lida, Bu. Liga Dangdut. Liga Dangdut. Tangkok kujo semua. Tak aku malah orang oleh mantan dia. Iya. Oh iya. Waktu anak tu kompetisi yang kedua penyanyi duet dengan Selfie. Ada siapa kata? Abang rumah ayu tampil sana ya. Tu try. Ada? Iya. Datang. Oh iya, COVID waktu tu bang COVID yang 2000. 2020 pertama tu bang, pertama COVID tu bang. Bulan 3 mulai. Ah itu. Kita ada penonton tu. Nyebut apa Jambi? Pak, Jambi itu di mana? Iya memang Jambi ini kurang. Di mana? Kami tahu Sumatera, KPDK. Jadi pula, jadi. Nah, kami tahu. Kami tak tahu Jambi rasa anak. Iya. Banyak aku pak yang jadi kami nengok di HP itu dak dikumpul di apa banyak arti Jambi tapi dak ada tersembunyi. Iya. Nah, tiba anaknya baru. Iya. Baru meluas gitu. Meluas. Baru berapa dulu hari itu? Baru tiruan. Ridwan yang Kori itu. Iya. Dari Kori. Iya. Tahu. Oh, di Bungo itu. Hari kemarin tempo hari tampil di Bungo ya, Bu ya. Heeh. Ramai, Bu. Ramai. Alhamdulillah. Ini Pak. Kata orang itu sampai enggak sempat jalan. Itu dalam rangka acara apa itu, Bu? Ulang tahun Expo. Expo. Tahun Jambi. Apa Bungo? Bungo ya. Kota Bungo. Bupati Bungo undang. Ya alhamdulillah lah, semoga selalu sukses terus anak ibu ya. Oke bang? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa ya? Iya Selasa. Selasa 31 Oktober. 2023. Alhamdulillah kami bisa berkunjung, bisa bersilaturahmi sama abang kami Bang Burhanuddin. Nah, panggilannya Cik Bur, sama dengan mantan Bupati Jambi. Dengan Ayu Ratu Mas Fatmawati. Nah, alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi. Kangen dengan Hari. Kangen dengan Hari Putra. Masyarakat Jambi pasti tahu semua Hari Putra atau Hari Lida. Lida, Hari Lida. Waktu itu ngikuti Liga Dangdut. Saat-saatnya COVID baru dimulai tahun 2020 bulan Maret tuh, ya bang ya, ingat tuh. Alhamdulillah. Jadi sudah lama kami berkeinginan untuk bersilaturahmi, tapi mungkin dengan jalan ini mungkin bang ya, yeah. Bersilaturahmi ada yang meninggal di sini, sehingga kami dari malam tadi tergerak hati sampai hari ini ketemu. Kita doakan terus anak kita ya, Hari Putra ini membawa prestasi terus.
mengharumkan nama Jambi. Ya. Ini bawa nama Jambi. Kata Ayu tadi itu. Orang tak tahu Jambi, kan? Ya. Jadi tahu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dulu. Jadi selebihnya, kita nak dengar juga Rambo nak temu Bang, Bang Burhan kan? Ayu tentang hari. Hari ini, hari di mana gini tuh Bang? Posisinya Bang? Ayo, hari. Hari sekarang ini ya. Di Korea Selatan. Korea Selatan. Bareng siapa perginya, Bu? Ini selfie. Selfie ya? Selfie bukan, maaf. Sri Devi. Sri Devi. Oh, yang juara satu Bang, yang baru-baru ini. Ya, DA. Iya, DA. Dari Prabu Muli itu, Bang. Jadi untuk artis yang sudah jadi dari Prabu Muli ada dua. Iya. Rara Lida sama Sri Devi. Jadi Bu, selanjutnya ya. Apa lagi? Rara belum berangkat. Udah korang pulang besok baru berangkat lagi. Ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Iya. Abang itu manajernya juga berangkat. Jadi masih di Korea sekarang, Bu? Masih di Korea. Konsernya sudah? Belum. Oh, belum. Belum mulai. Abang tuh bukan ikut konser, abang jadi host. Host di sana. Host. Ya, semoga karirnya hari selalu lancar ya Bu, selalu sukses gitu ya. Semoga diberikan kesehatan selalu itu yang penting ya Bu ya. Sehat itu yang penting ya. Iya, kalau kita sakit ya tidak bisa bergerak kan. Makan pun malas mau lihat makan. Walaupun ini uang banyak kalau kita sakit enggak arti. Iya. Yeah. Salam buat Hari. Mudah-mudahan Hari mantap, selalu sukses, selalu jaya terus, semangat. Kami selalu mendoakan dari Provinsi Jambi, agar karir Hari Putra selalu meraih kesuksesan. Mendapat jodoh belum? Belum. Mendapat jodoh yang baik. Yang soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sampaikan juga niat saya untuk bertemu dengan ibu dan bapaknya dari orang tua kita. Anak kita Hari. Setelah mau saya mau pengen sendiri. Ya, karena kan saya kan itu benar. Jadi saya itu pengen mencari kan berita yang bagus lah gitu, nah, yang bisa di sekret gitu, membantu saya untuk supaya kenal gitu kan. Ya harus ketemu lah orang-orang sudah sukses gitu. Nah, akhirnya ketemu juga lah hari ini. Alhamdulillah. Sudah lama saya mau kesini. Ya, akhirnya ketemu juga lah. Mungkin dimudahkan oleh Allah ya, bersama Bang Rudi tadi habis kita dari layar. Nah, alhamdulillah dipermudah. Amin. Semoga silaturahmi ini bisa berjalan terus ya, dia. Amin. Semoga anak kita, adik kita Hari selalu sukses, selalu sehat yang penting gitu ya. Amin. Selalu amin. Dilancarkan karirnya terus di Indonesia dan dimanapun dia berada selalu diberikan kesehatan. Semoga ibu dan bapak semoga selalu sehat juga ya, dia. Belajar dengan saya. Amin. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Jangan lupa tonton dan subscribe di channel saya M Nur Ramal ya. Jangan lupa ya. Tolong subscribe di channel saya M Nur Ramal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.